Putrajaya, bandar pintar dalam taman yang berkeluasan 4,931 hektar, semakin pesat membangun bukan sahaja sebagai pusat pentadbiran kerajaan persekutuan, malah sebagai kawasan perumahan dalam taman yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan komersial, sosial dan keagamaan. Dengan kos pembangunan sebanyak 20.5 bilion ringgit, wilayah persekutuan Putrajaya menjadi model bandar terancang yang semakin harum namanya di mata dunia. Malah, ia menjadi inspirasi kepada negara-negara dunia ketiga untuk diadaptasi di negara mereka pula. Selain bangunan pentadbiran dengan reka bentuk unik, kewujudan taman-taman seperti wetland, taman botani serta pusat rekreasi menjadikan Putrajaya salah satu lokasi pelancongan yang wajib dilawati. Kapasiti penduduk yang menjangkau 45,000 orang yang majoritinya beragama Islam meningkat hari demi hari berbanding ketika mula-mula dibina dahulu. Siapa sangka Putrajaya yang dikenali sebagai perang besar dalam daerah Serdang yang satu ketika dahulu merupakan hutan dan ladang kelapa sawit mampu berkembang maju sejauh ini. Malah semasa mula-mula dibuka pada tahun 1999, hanya beberapa pejabat kerajaan dibuka kerana ia dibangunkan mengikut fasa. Antara pembangunan fasa pertama ialah Jabatan Perdana Menteri dan juga sebuah masjid yang dinamakan sempena mantan Perdana Menteri kita yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, iaitu Masjid Putra. Kedudukan Masjid Putra yang bersebelahan dengan Jabatan Perdana Menteri serta dibina pada fasa pertama jelas menunjukkan betapa pemimpin negara menjunjung agama Islam sebagai agama rasmi negara serta mengaplikasikan rukun negara pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Kini, Masjid Putra telah menjadi antara mercu tanda utama Putrajaya. Melihat kepada keistimewaannya, destinasi inspirasi kali ini berbesar hati mengunjung masjid ini untuk tatapan penonton. Saya memang kagum tengok design yang memang daripada luar kita sampai tu kita dah dapat rasakan dah. Memang cantik betul lah masjid ni. Dan semangat kita untuk teruskan langkah kita masuk ke dalam masjid ni pun kita rasa macam dipanggil-panggil lah kan. Jadi khususnya untuk orang Malaysia, jangan ketinggalan untuk datang ke Masjid Putrajaya ni. Ketika menyusuri Tasik Putrajaya atau sekadar melalui jambatan di sekitar Jabatan Perdana Menteri, hati pasti terpaku melihat Masjid Putra yang tersergap indah di tepi tasik buatan manusia ini. Kedudukannya yang boleh dilihat di kebanyakan sudut laluan pasti menarik hati sesiapa sahaja untuk datang berkunjung. Sekali imbas, masjid ini kelihatan seperti sekuntum kelopak bunga berwarna merah jambu yang terapung-apung di atas air. Kedudukan sebahagian binaan masjid ini di tepi tasik Putrajaya menjadikan ia antara masjid terapung di Malaysia selain Masjid Tengku Tengah Zahara dan Masjid Kristal di Terengganu. Mula dibina pada September 1997, dan beroperasi 2 tahun kemudian, Masjid Putra menjadi destinasi wajib dalam takwim pelancongan negara. Ia menjadi tumpuan bukan sahaja kepada jemaah sekitar, malah pelancong dalam dan luar negara. Masjid yang dibina dengan kos 250 juta ringgit ini terus memikat hati ramai dengan binaan uniknya yang bertingkat menyamai ketinggian 21 tingkat bangunan. Dengan konsep reka bentuk seni bina Timur Tengah dan Melayu tradisional, masjid yang diinspirasikan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad dan direalisasikan reka bentuknya oleh arkitek tempatan Datuk Dr. Nik Muhammad bin Muhammad ini berkeluasan 1.37 hektar. Ia dibahagikan kepada 3 fungsi utama iaitu ruang solat, sun atau ruang terbuka serta pelbagai dewan dan bilik seminar. Melangkah sahaja kaki ke pintu utama,
kita akan melalui sebuah pintu gerbang yang diilhamkan dari Parsi zaman Safawi dan beberapa negara lain di seluruh dunia. Namun, disesuaikan dengan fungsi sebuah masjid dengan hiasan khat. San atau ruangan terbuka di hadapan ruang solat utama dihiasi indah dengan pohon-pohon palma dan pancutan air. San ini dibina menyerupai perkarangan Masjid Nabawi di Madinah. Selain menjadi laluan pengunjung, kawasan yang lapang mampu memaksimumkan jumlah jemaah hingga 15,000 orang pada waktu puncak seperti untuk solat Jumaat dan solat sunat hari raya. San turut dilengkapi dengan laluan berbumbung atau umbrella column di bahagian tepi untuk kemudahan pengunjung sebagai siar kaki ketika hujan. Dindingnya pula dilengkapi benteng atau buttress wall seperti yang terdapat pada Masjid King Hassan di Casablanca Maghribi yang sekaligus melambangkan keteguhan, iaitu masjid sebagai satu institusi yang teguh bagaikan kubu pertahanan. Setiap masjid pasti tidak akan lengkap tanpa menara. Menara masjid ini dibina setinggi 5 tingkat dengan ketinggian 116 meter. Menara yang diinspirasikan dari Masjid Sheikh Omar di Baghdad ini dibahagikan kepada 5 tingkat sejajar dengan rukun Islam kita yang 5 serta solat 5 waktu. Seni reka bentuknya pula diadaptasi dari corak bintang berbucu 8 di setiap tingkat hingga ke atas beserta konduktor kilat untuk keselamatan. Sepanjang lawatan, kami ditemani oleh pegawai perhubungan awam Masjid Putra, Encik Syukri bin Zamri, yang menerangkan secara terperinci berkaitan masjid ini. Masjid Putra dilengkapi dengan kubah utama di sebelah atas, dikelilingi kubah kecil sebanyak 3 buah kubah kecil dan kubah utama. Corak yang pada kubah utama tu adalah corak arabesk, iaitu corak yang bermotifkan tumbuh-tumbuhan. Selain daripada itu, di kemuncak ataupun puncak kubah ni kita hiasi dengan finishing ataupun puncak yang tajam tu berwarna emas. Begitu juga dengan kubah-kubah kecil sebanyak 8 buah ni juga dilengkapi dengan hiasan emas di sebelah puncak. Ukuran diameter ataupun lebar bagi kubah ni ialah 36 meter dan tingginya daripada aras lantai masjid sehingga 63 meter. Corak arabesk kebiasaannya merupakan pengulangan bentuk atau corak tumbuh-tumbuhan secara geometrik. Kadangkala ia disusuli dengan kaligrafi untuk menambahkan keunikannya. Pemilihan warna merah jambu sebagai warna utama pula mampu menampilkan kelainan berbanding kebiasaan, iaitu masjid berwarna biru atau hijau. Melangkah kaki ke Dewan Solat Utama membuatkan kami semakin mengagumi hasil kerja anak tempatan. Walaupun ringkas, namun perincian demi perincian dalam menghiasi rumah Allah ini menjadikan kami tidak puas memandang. Walaupun banyak berpandukan seni bina luar, namun elemen tradisi yang tidak lekang di panas, tidak lapuk di hujan ini tetap dipertahankan. Mimbar masjid ini contohnya, walau diinspirasikan dari rekaan negara Mesir, namun penggunaan kayu jati dan motif ukiran dari bunga-bungaan dan tumbuhan tempatan sedikit sebanyak telah menyuntik elemen seni ukiran Melayu tradisi. Secara tidak langsung juga, kita dapat memperkenalkan seni ukiran yang telah bertapak sejak 500 tahun dahulu ini kepada generasi muda, seterusnya menyumbang kepada kemajuannya. Dinding hadapan masjid pula menggunakan motif bungaan tempatan, iaitu melati, cempaka dan kenanga
yang dikarang dalam bentuk kerawang. Ia diindahkan pula dengan khat thuluth dari surah Al-Baqarah dan beberapa surah lain di sebelah atas. Kita lengkapkan juga di sebelah kubah di penjuru atas. Ya. Di penjuru atas ni ada empat penjuru, kita lengkapkan dengan mukannas. Mukannas ni seni bina kerawang tiga dimensi. Ya. Yang ni antara teknik yang terbarulah, teknologi terbaru bagi sistem percayaan sebenarnya selain daripada hiasan. Apabila di waktu siang, dia berfungsi apabila adanya cahaya matahari. Ya, dia membuat dia membias. Membiaskan cahaya matahari lalu menerangkan keseluruhan bahagian kubah sebelah atas. Empat-empat penjuru. Jadi bila di sebelah malam, dia akan reflect ataupun dia akan refleksi daripada lampu yang kita sediakanlah, lampu-lampu yang di sebelah atas. Kira-kira dia memantulkan. Ya, memantulkan cahaya lampu tu sendirilah di sebelah malam. Begitu juga dengan sokongan bagi kubah utama, kita dilengkapi dengan 12 tiang utama yang menyokong kubah utama ni, diperbuat daripada batu mamal lah. Yeah. Semua batu mamal. Ya. Yeah. Yang ni akan menyokong kubah utama. Dengan 12 tiang utama ni, kita lengkapkan juga dengan sistem penghawa dingin. Yeah. Dengan hiasan-hiasan dan ukiran daripada corak-corak motif bunga tempatan lah. Yeah. Kita sesuaikan bentuk sistem penghawa dingin ni dengan untuk meletakkan rak. Rak bagi Al-Quran, hadis, Yasin dan sebagainya lah. Nampak kesenian lah di situ ya. Nampak unik. Rak-rak yang disediakan ni dibuat daripada kayu seraya hitam. Aras satu yang dikhaskan untuk Muslimat mampu menampung sehingga 2,000 orang pada satu-satu masa. Pagarnya diperbuat dari kayu cengal dengan corak masyrabiah, iaitu corak rekaan dan tidak dipatternkan. Ia berbeza dengan corak kubah, iaitu ukiran arabesk yang banyak terdapat di Mesir. Warna dalaman merah jambu serasi apabila digabungkan dengan elemen kayu berwarna coklat. Chandeliernya yang besar pula diinspirasikan daripada masjid-masjid ketika zaman Turki Osmania. Pentadbiran masjid diketuai oleh Imam Besar Tuan Haji Manaf bin Haji Mat dengan dibantu hampir 40 orang staf. Masjid ini dilengkapi fasiliti yang mengagumkan sebagai Masjid Alaf Baru. Selain ruang solat utama, terdapat juga pejabat pentadbiran, auditorium, dewan dan bilik-bilik seminar, bilik komputer, perpustakaan, serta bilik pengurusan jenazah. Sebagai sebuah masjid moden, ia bukan sahaja berperanan sebagai rumah ibadat, malah lebih penting sebagai pusat aktiviti kegiatan masyarakat. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 18 yang bermaksud, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada sesiapa pun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Bukan sekadar menjadi rumah ibadat, Masjid Putra bergerak selangkah ke hadapan demi memakmurkan rumah Allah ini
dengan menganjurkan aktiviti untuk pelbagai lapisan masyarakat. Kita berhasrat untuk menjadikan Masjid Putra ini sebuah one-stop center di mana Masjid Putra ini bukan saja sebagai satu tempat ibadah. Masjid Putra ini insyaAllah kita mempunyai beberapa perancangan supaya menjadikan Masjid Putra ini sebagai satu tempat di mana segala aktiviti kemasyarakatan, keilmuan dan sebagainya akan tertumpu di masjid ini. Kita ingin mengubah persepsi dan tanggapan umum yang selama ini mengatakan masjid hanyalah tempat beribadah. Ya. Jadi insyaAllah kita mempunyai perancangan supaya masjid ini akan menjadi satu tempat, one stop center. Bukan sahaja untuk ibadah, malah untuk pengembangan ilmu dan juga pusat penyebaran dakwah Islam. Dengan misi untuk menjadikan Masjid Putra sebagai institusi ibadah, perkembangan ilmu dan pembangunan perpaduan ummah menjelang tahun 2014, pentadbiran Masjid Putra berusaha menjalankan kerja-kerja dakwah dengan konsep yang lebih moden untuk menarik perhatian semua golongan masyarakat. Tidak sekadar mengadakan ceramah dan kuliah subuh, program anjuran Masjid Putra kini bersifat lebih menyeluruh dari majlis khatam Al-Quran, majlis bacaan Yasin dan Tahlil, hinggalah ke kelas mental arithmetic, kelas taekwondo dan kelas komputer. Semuanya terbuka kepada masyarakat awam untuk mengambil manfaatnya. Majlis-majlis yang diadakan bersifat mesra pengunjung dengan keterlibatan personaliti terkenal seperti penyanyi Maui dan Aisyah, angkasawan negara Datuk Sheikh Muzaffar Syukur dan Johan Tilawah peringkat antarabangsa Sharifah Khasif. Ikon-ikon belia dan remaja berimej bersih ini ditonjolkan sebagai elemen hiburan tambahan. Tidak sekadar mengkritik dari belakang, tetapi lebih utama, Masjid Putra turut mengambil inisiatif menonjolkan cara berhibur yang dibenarkan oleh Islam. Ia secara tidak langsung membantu mengurangkan masalah sosial dan budaya hedonisme melampau di kalangan remaja hari ini, lebih-lebih lagi yang berada di bandar-bandar besar. Jauh dari ingin mengaut keuntungan, kelas-kelas anjuran Masjid Putra lebih berbentuk khidmat masyarakat. Malah, mereka turut dibantu oleh NGO-NGO Islam dalam melaksanakan usaha murni ini. Antaranya kerjasama dengan ABIM untuk melaksanakan dakwah bilhal serta kerjasama-kerjasama dengan agensi lain untuk melaksanakan majlis seperti Ikhraq dan sebagainya. Malahan, kerjasama ini dipererat dengan kehadiran sukarelawan ABIM yang membantu memberi penerangan berkaitan Masjid Putra kepada pelancong dalam dan luar negara. Masjid Putra kita buat pendekatan di mana kedatangan pelancong ini merupakan medan untuk kita dapat menyampaikan Islam. Dia orang datang nak melihatkan masjid, nak melihatkan Islam. Jadi kita ambil kesempatan di situ untuk menyampaikan Islam. Sebab mereka memang tertanya-tanya tentang apa aktiviti kita dalam masjid, apa yang kita duduk semayang. Sebab itulah kita di hadapan masjid itu, di depan ruang semayang itu. Jadi kita letak gambar orang semayang, macam mana orang ambil uduk. Kedatangan pelancong yang mencecah hingga 40,000 orang setiap tahun, dengan purata lebih dari 1,000 orang pengunjung setiap hari, menjadi antara medan terbaik untuk memperkenalkan Islam kepada pelancong bukan Islam. Papan maklumat, penerangan, buku-buku berkaitan Islam serta layanan baik yang diberikan kepada pengunjung mampu mengubah persepsi negatif mereka kepada agama Islam. Actually, we don't know much about Islam, because it's not a very popular religion in Taiwan. And but what we found here is that every person is very friendly. The staff and all the people on the street, Islamic people, they are also friendly. They help a tourist very much.
and they try to help as much as possible. They try to guide you, try to explain to us what is Islam about, and also how to get to everywhere. So we feel very, very lucky to travel here. Peaceful religion, this is not what some people in Western countries may think about extremism or things like that. I discovered in Malaysia that Muslim people are really happy and they welcome foreign people very well and I like it. Malah, ada yang tidak sekadar menjadikan lawatan mereka sebagai yang pertama kali, tetapi mengulanginya kerana pengalaman rohani yang dilalui semasa bertamu di masjid ini. Malaysia ni dia apa ni masyhur lah di segi kemuliaan Islam dan kemajuan Islam pun di sini dia amat masyhur. Kami di Selatan Thai ni selalu sering menziarahi sini untuk menambahkan pengalaman dan menambahkan ilmu kepada anak-anak kita semualah yang ada di sana. Ini masjid yang terpaling cantik lah binaannya lah dan luah dan setiap kali saya semasa sini saya rasa selesa lah dengan boleh etika di sini, boleh sembahyang fardul sini. Kali ini bukan kali pertama lah saya datang ke sini, kali yang kelima dah. Saya ada banyak lah yang di keluarga saya yang belum tak pernah datang ke sini lagi. Saya sebagai yang membantu mereka lah untuk melawat di sini. Hembusan bayu yang berpuput lembut dari tasik buatan manusia sekaligus memberikan ketenangan luar biasa kepada setiap pengunjung rumah Allah ini. Tidak kira untuk beribadat atau sekadar melepas lelah, Masjid Putra berjaya menambat hati setiap mata yang memandangnya buat kali pertama. Masjid ini yang turut bersambung dengan suk atau kawasan jualan, gerai makan serta Krus Putrajaya di tepi tasik membolehkan pengunjung beribadat sambil berekreasi. Terlalu banyak keistimewaan masjid ini untuk diterangkan satu persatu. Semoga ia terus berkembang menjadi pusat ibadat dan aktiviti masyarakat terulung. Wawasan kita sudah pastilah kita yang di masjid ini ingin melihat masjid ini yang diamanahkan sebagai tempat tumpuan umat Islam, khususnya umat Islam di Putrajaya ini, untuk kita nak bina masyarakat kita, masyarakat yang berilmu. Kita dapat seimbangkan pembangunan jismani ataupun pembangunan fizikal kita, khususnya Putrajaya, dengan pembangunan rohani dalam masyarakat kita. Kami meninggalkan Masjid Putra bersama perasaan kagum dengan usaha pengimarahan yang dilakukan. Benarlah, kita akan lebih merasai roh sesebuah masjid yang diimarahkan berbanding dengan yang lain. Destinasi inspirasi berakhir di sini. Masjid Quba yang engkau bina, wahai Muhammad, yang telah didirikan di atas dasar takwa dari mula wujudnya, lebih patut engkau sembahyang padanya. Di dalam masjid itu ada orang-orang lelaki yang suka mengambil berat membersihkan, yakni mensucikan dirinya, dan Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka, zahir dan batin.